Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Selamat berhari Senin. Mudah-mudahan hari Senin ini Allah Tuhan yang Maha Kuasa berikan kita rezeki yang luar biasa, umur yang panjang serta kesehatan. Sehat terus lah ya. Jadi saya berapa hari nggak lab. Kemarin saya dari Pontianak dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu baru pulang. Ini pagi ini saya kedatangan Bapak Pocong. Daerah Sagatani. Beliau ini umur berapa nih, Bang? Umurnya kan 69 ya. 69. Iya. Bapak kenapa? Hah? Kenapa? Memang iya lah. Itu begitu sama iya lah. Memang saya ada sakit. Nah, mama suruh bapak yang tolong saya ikut bapak lah itu. Nah, ya itu anak laki ini ujangan, nak ada rumah. Ikut adik, adik pun payah bawa urusan saya, tidak mampu. Kalau ni dengan sakar tani sana, potong karet, pondok sudah lumpuh, nak mampu lagi sakit mah. Tu, sakar tani potong karet bersan tahun. Nah, agak ada bikin pondok, pondok sudah lumpuh. Saya ikut di Mangkayang, ngatunya kakak, dia pun tak mampu lulus, dia sudah umurnya tua, 70 lebih, dia pun sakit juga. Tak mampu memang mak suruh bapak lah ikut bapak itu bantukan saya ya so. Saya kalau nah kalau itulah kenapa sih saya pengen bikin rumah panti jompo penampungan orang terlantar kayak gini lah tujuannya buat ngebantu sama manusia ya. Rumah itu berat, saya bangun berat sekali karena biaya yang cukup besar sekali. Kalau nggak dibantu netizen semuanya nggak akan mungkin terbangun itu. Bapak ini sudah tua, kelahiran tahun 1952. Dia ini pengen masuk ke panti jompo. Panti jompo Singkawang sekarang cuma ada panti jompo Cikung. Nah, saya pun nanti saya coba koordinasi sama Cikung, kira-kira mau nggak nerima bapak ini gitu bang, karena dia pun tinggal di kakaknya pun dah sendiri hidupnya, kakaknya sendiri, ininya sendiri, nggak ada yang ngurus dia juga gitu bang. Nyimpan pun udah emang nggak ada kah? Nggak ada. Nyita kawin? Oh. Nggak ada anak, bukan pun. Bapak bawa baju semua itu? Ya. Langsung mau begitu kah? Ya. Langsung mau tinggal gitu kah? Ya. Saya kan nak ada rumah, mak pulang sana ke tangi. Kan rumah sudah lubu bah pondok. Bukan rumah, pondok lah pocong menjetak sana. Saya sakit, ikut menggayang sana dengan kakak lah. Sampai saya 1 tahun lagi. Sakit mah. Kak, coba kakak lihat lab saya itu, kenal ke sama orang gini nih, Pak. DB mau minta masuk panti jompo ya. Keluarga udah enggak ada. Coba kakak lihat dulu. Laki. Iya. Ini sudah saya sampaikan ke panti jompo Cikung. Mudah-mudahan bisa diterima di sana ya, Pak ya. Iya. Ini siang mai kok? Siang cai. Siang cai. Yang saya pocong. Saya pocong. Mungli, selamat pagi. Ya. Ya, enggak ke panti jompo itu bukan dikelola oleh pemerintah. Panti jompo itu sendiri mereka kelolanya.
yayasan. Ya, itulah kenapa saya pengen ngebangun panti-panti jompo. Ya orang kayak gini lah yang mau saya tampung, yang nggak punya keluarga. Ini hidup sendiri loh, kakak KTP-nya sendiri. Ini kakaknya. Kakak KTP-nya sendiri. Sebentar Pak ya, nanti saya lagi ngubungi Kak Tia. Kak Tia itu pengurus panti jompo Cikung. Mudah-mudahan dari Cikung bisa nerima Bapak. Kalau saya tempatnya sekarang belum ada Pak, masih lagi dibikin, masih proses. Ya, kalau ada tempat saya sih nanti bisa saya tampung juga. Nanti coba saya ngomong sama Kak Tia dulu. Mudah-mudahan dia mau bantunya masuk panti jompo. Oh, ngapain sih yang main telepon saya, siapa bang? Hah? Yang telepon saya kemarin? Tuh, kak, dia punya kakak punya anak. Di Bengkayang. Di Bengkayang. Nah, yang itu yang Bengkayang dia di kemarin. Kok bisa kena ketemu sama abang? Itu dia punya mas tua punya adik. Oh gitu. Itu buat itu. Di Bengkayang nantinya kakak. Ini nanti kalau siapa yang antar sana pak? Hah? Nanti siapa yang antar sini? Nanti tunggu kita konfirmasi dulu ke sana ya. Soalnya aku udah mau masuk kerja. Ini udah mau kerja? Oh. Ya sudah lah, gak apa-apa lah. Tinggal sini aja dulu dia. Aku tinggal sini ya pak. Oh. Aku pulang kok. Iya. Langsung mau kerja. Ayo pak. Salam siap. Iya. Baju-bajunya udah bawa semua ya? Iya. Siapa yang bertanggung jawab masalah ini? Yang bertanggung jawab masalah ini kita semuanya. Walaupun bukan sepenuhnya tanggung jawab kita, tapi inilah bentuk rasa kepedulian kita terhadap sesama. Ya. Ya siapapun aja lah. Rumah itu rumah singgah jadinya. Rumah itu rumah singgah. Buat siapa aja tinggal boleh. Ya. Mudah-mudahan tercapai. Tapi memang susah. Bentar Bu ya. Tunggu ya. Tapi memang susah. Kenapa? Enggak semuanya orang yang punya uang itu berhati mulia, nggak semuanya. Tapi nggak semuanya juga yang nggak punya uang itu nggak punya jiwa sosial. Ya, sama-sama ngebantu lah. Nih ya, keluarga Bengkayang nggak mau jaganya lagi kan? Iya, sudah tua nggak mampu. Kakinya itu nggak bisa jalan, nggak pandai kalah jalan. Dia pun udah susah loh pak. Udah miskin juga pak, bilang di Bengkayang nggak punya kakak. Oh ini punya kakak di Bengkayang. Yang nggak punya adik di Lubang, mama itu apa? Anak yang tadi kan anak punya laki tuh. Dia ya. Dia punya anak yang makan lain di Lubang. Nah, dia punya nggak punya adik punya anak, nah saya nyari dia dana punya bantu, punya adik bantu itu dia bantu main buat saya sini lah, tolong tolong suruh dan jangan menggaya nggak punya Amin namanya anak kakak saya kan dan kembali dia omong sama Pak Pan. Dia bilang jam 8 datang sini dijanji dia bilang. Iya memang saya suruh datang jam 8 kan namanya Amin lah. Nak kakak saya adalah itu susah betul tua, nak bisa untuk saya. Ya kang. Kakinya pun sakit, umurnya 70 lebih, ngaya 69. Memang ngaji menggali di saketani, potong kegiatan bersantau sana. Bukan rumah apa pondok tuh, bikin pondok. Pondok biasa. Ah di kebun. Di kebun. Sekarang tak ada lagi, satu tahun lagi ngaji makanya mau obat sakit. Sakit mah. Kita tidak bisa nak.
dia tuh nggak mampu untuk saya lah dia. Siapa yang suruh ketemu sama saya? Itulah, Steve, itulah Bapak Aminnya. Bapak Amin ya. Ya sudahlah, Bapak nanti tunggu sebentar ya. Nanti saya konfirmasi lagi ke Panti Jompo Cikungnya. Kalaupun memang ada kendala nanti. Halo Kak. Iya, iya. Turun dari Bengkayang, terus nggak ada siapa-siapa gitu ya? Iya. Oh, siapa yang bawa dia datang apa? Tadi itu ada keponakannya. Jadi DB orang-orang susah semua keponakannya tuh Kak. Di Bengkayang pun kemarin telepon saya pun susah juga, sakit juga adik-adiknya tuh. Jadi nggak ada yang ngurus dia gitu Pak. Ada BPJS, KTP, KK lengkap semuanya nih. Terus kalau masuk tuh harus ibu dulu, swab dulu ya Pak ya? Iya, iya. Haruslah. Kemarin markasnya udah telepon saya, dia bilang jangan masuk orang dulu sementara karena kondisi kayak gitu kan. Kemarin aku lihat dari Bengkayang itu sekarang mau tinggal di mana? Enggak ada tempat. Makanya. Jadi gimana, Kak? Coba Bapak itu dulu, suruh Sema bawa pergi di swab dulu ya. Oh, saya swab dulu lah ya. Bapak swab dulu ya. Oke, Kak. Ayo, ya, makasih Kak ya. Surat tulisnya Kak, KTP itu ya. Ada sama saya nih, Kak. Oke. Ya, makasih Kak. Fiona Chai, Liliku, selamat pagi Kak. Ben, kok di mana? Bawa mobil ke? Nah, bawa asu ini bawa swab di klinik mana? Klinik Sungai Garam itu nanti kirim nomor teleponnya. Nah, habis itu langsung kalau hasilnya positif negatif langsung bawa ke Cikung. Ya? Nah. Kapolres ya dulu. So, nanti di swab dulu ya. Swab nanti bisa tinggal di Cikung. Di Panti Jompo. Ya? Janji ya, Pak. Ah, janji, nggih janji yo. Ini tak punya rumah lagi kan? Memang ada. Tak apa-apa, nanti ngai inilah, ngai bantu. Jadi tadi udah koordinasi ke Cikung. Cikung mau nerimanya dengan catatan di swab dulu. Swab dulu, swab PCR-nya. Ya. Nanti hasilnya apa? Baru kita bawa ke Cikung. Ya. Oh, sana kan banyak kawannya. Ya. Nah, nanti kalau keluarganya tanya, ini udah ngai bawa ke Cikung. Ya. Enggak punya anak dia, enggak punya anak, enggak punya keluarga. Sana saudara, enggak punya juga. Umurnya sudah tua, enggak pandai kerja kan? Umur berapa? 69. 69 kah? Ah, penyakit lagi. Mah, enggak pandai kerja, tapi yang dialah kaya. Kak? Sekalian itu Pak, ronsen paru-paru ya Pak ya? Oke. Okay. Ya. Cuman ada itu pondoknya apa? Di pondok biasa. Potong kita karena sampai sakit lah saya. Ya kak. Dia tanya pulang berapa? 9.000. Di mana cukup makan?
nantinya check up ke rumah sakit dulu ya. Check up ke rumah sakit ronsen. Nanti bawa ke rumah sakit dulu, check up semuanya, ronsen, nanti biaya semuanya biar saya yang tanggung. Kalau BPJS ini pakai harus pakai minta rujukan dulu. Nanti anaknya enggak ada ini. Anaknya enggak ada, jadi hidupnya sendiri. Saya tuh bukan enggak mau ini ya, memang tempat saya belum jadi juga. Ini ngai titip loh buat nyimakan ya. Buat nyimakan dulu, nanti di rumah sakit semuanya nanti biar nanti saya yang ngurusnya. Kawan bawa deh, ada bapak bawa. Ada nanti teman saya yang bawa. Gula kalau kita pulang gori sana, kita mana kita juga. Iya. Nih bapak pegang 500.000 dari Melicung ya. Iya. Melicung buat bapak makan. Terima kasih ya. Bapak sekarang tunggu luar. Ah boleh. Nanti tunggu duduk situ dulu ya. Nanti ya. Tim saya jemput bapak. Terima kasih pak. Hati-hati pak ya. Ya. Nah itulah kenapa saya berkuat pengen mendirikan panti asuhan, panti jompo, orang-orang terlantar. Inilah dia salah satunya. Banyak yang datang ke tempat saya itu mengeluh gak punya tempat tinggal, gak punya sanak saudara. Nanti saya ingin lagi ya, mudah-mudahan berkah buat semua ya. Ya mudah-mudahan terwujud lah. Walau berat bagi saya bangun panti jompo itu, dananya miliaran, tapi tetap semangat lah. Semampu kita bangun, ya semampu itulah. Sampai disitulah. Buat kawan-kawan nonton ini, tolonglah dibagiin video saya yang kemarin postingan terkait penggalangan dana itu. Ya, dimanapun berada, mudah-mudahan ada sanak saudara kalian yang ingin berbagi, silakan. Ya. Total kemarin duitnya itu sudah 1,4M yang 200 jutanya belum dikasihkan, masih menyusul. Terus beli tanah itu sekitar 685 juta jadi sisa uang itu sekitar 500 lebih juta gitulah ya. Tapi awalnya saya lemah, tapi saya tetap semangat lah, namanya kita berusaha kan. Sesuatu itu kalau kita nggak coba, kita nggak tahu ya. Sesuatu itu sebelum kalian coba, kalian gak tahu mampu atau tidaknya. Tapi kalau sudah kalian coba, gak mampu, gak apa-apa, setidaknya kalian sudah berusaha. Oke, okay, thank you. Masih nunggu tamu lagi nih.